kegiatan keluargaku. Anggota keluarga memiliki kegiatan yang berbeda. Setiap hari ayah pergi ke kantor, anak-anak pergi ke sekolah, ibu menyiapkan makanan untuk keluarga. Semua anggota keluarga saling membantu. Pekerjaan pun jadi lebih ringan. Makan pagi bersama keluarga. Ibu Siti menyiapkan makan pagi. Siti membantu ibu menyiapkan makan pagi. Siti makan pagi bersama keluarga. Makan pagi bersama keluarga sangat menyenangkan. Siti dan keluarga bersyukur kepada Tuhan. Aturan makan di rumah Siti: duduk dengan tertib, membaca doa sebelum makan, makan secukupnya, mengucapkan syukur setelah makan, membantu ibu merapikan meja. Nah, sekarang kita akan mendengarkan percakapan ibu dengan Siti. Bolehkah aku membantu merapikan meja, Bu? Silahkan, Siti. Hati-hati membawa piringnya. Baik, Bu. Siti, anak yang rajin. Terima kasih. Sama-sama. Nah, sekarang kita akan mengisi percakapan ini dengan kata tolong atau terima kasih. Siti, tolong bantu ibu menyapu halaman. Baik, Bu. Terima kasih, Siti. Ibu senang Siti bisa membantu. Sama-sama, Bu. Siti, tolong ambilkan buku ayah di atas meja tamu. Baik, Ayah. Berangkat sekolah. Setelah membantu ibu dan ayah, Siti berangkat ke sekolah. Siti berpamitan kepada ibu dan ayah. Siti mencium tangan ibu dan ayah. Siti pulang dari sekolah. Tiba di rumah, Siti mengucapkan salam. Ibu menjawab salam Siti. Siti mencium tangan ibu. Benny berolahraga dengan ayah dan ibu. Mereka berlari di taman dekat rumah. Benny senang berolahraga bersama keluarga. Olahraga membuat badan sehat. Olahraga berlari membuat badan kuat dan sehat. Jika badan sehat, semua kegiatan mudah dilakukan. Kegiatan bermain pun lebih menyenangkan. Berolahraga dengan bermain. Mari bermain ayam dan elang. Perankan anak ayam. Berusahalah agar tidak ditangkap elang. Berlindunglah di balik induk ayam. Udin dan teman-teman senang bermain ayam dan elang. Ada yang menjadi elang, induk ayam, dan anak ayam. Permainan seru sekali. Ayo kita bermain ayam dan elang. Ada yang menjadi elang, ada yang menjadi induk ayam, ada yang menjadi anak ayam. Elang berusaha menangkap anak ayam. Induk ayam melindungi anak ayam. Kamu pasti senang membantu orang tua. Nah, kegiatan apa saja yang sering kamu lakukan? Memasak bersama keluarga. Hari Minggu pagi, Dayu membantu ibu memasak. Ibu memasak sayur sop. Ibu mengambil 6 wortel dan 4 kentang. Ayah menyiapkan buah. Ada 10 apel dan 8 pisang. Dayu membantu ibu dan ayah. Dayu senang belajar memasak. Dayu senang membantu kegiatan bersama orang tua. Tulislah banyak sayur dan buah sesuai gambar. Kita lihat gambar kentang ada betul 4 dan wortel ada ya ada 6 wortel. Cabai hijau ada 8 dan apel merah ada 10. Mari kita buat baris bilangan sesuai banyak sayur dan buah. Tadi ada 4 kentang, 6 wortel, 8 cabai, dan 10 apel. Nah, ini merupakan susunan bilangan dari yang kecil ke besar. 4, 6, 8, dan 10. Sekarang mari kita lihat peralatan makan tadi dari ada 1 centong nasi, lalu ada
4 buah gelas, ada 7 buah piring, dan ada 10 buah sendok. Sekarang kita tulis banyak alat makan sesuai gambar. Buat baris bilangan sesuai banyak alat makan. Kita susun dari bilangan yang kecil ke besar. Nah, lakukan secara mandiri dan teliti. Setelah 1, berapa anak-anak? Betul, 4. Lalu, ya, 7. Dan terakhir 10, benar. Lalu ibu menyiapkan bumbu dapur yang terdiri dari 2 buah bawang merah, 6 buah jeruk, 10 butir bawang putih, dan 14 butir bawang merah. Sekarang kita buat baris bilangannya sesuai banyak sayur dan buah, mulai dari bilangan yang kecil ke besar. Nah, ada angka berapa saja? Ya, 2, 6, 10, dan 14. Dayu bermain ke rumah Siti. Siti sedang berada di kebun. Kebun Siti terletak di samping rumah. Ayah Siti membersihkan rumput. Ibu Siti memetik bunga. Siti sedang menyiram tanaman. Setiap sore, Lani belajar di rumah. Lani belajar ditemani ayah dan ibu. Belajar bersama orang tua sangat menyenangkan. Sekarang mari kita perhatikan pola gambar berikut. Nomor 1, pola gambar segi 4. Ada 1, 3, lalu 5 segi 4. Nah, kotak yang terakhir bagaimana cara mengerjakannya ya? Kotak 1 ke kotak 2 itu tambah 2. Benar, 1 tambah 2, 3. Lalu kotak 2, 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, kotak terakhir berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7. Anak-anak, berarti ini pola bilangan ditambah 2 ya. Kotak yang 7 kalian buat 7 buah segi 4. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Ada 2 segi 3, 4 segi 3, lalu kosong, dan terakhir 8 segi 3. Caranya sama. 2 ditambah berapa ya sama dengan 4? Betul, ditambah 2. Berarti ini polanya sama, ditambah 2 anak-anak. 4 ditambah 2. Nah, hasilnya 6 untuk mengisi titik-titik yang kosong ini. Buat 6 segi 3 ya. Udin dan keluarga sedang merapikan rumah. Udin, kakak, dan ayah senang membantu ibu. Apakah kamu senang membantu ibu di rumah? Apakah kamu senang membantu ayah di rumah? Apa saja pekerjaan yang kamu lakukan? Beni, Edo, dan Dayu senang membantu pekerjaan di rumah. Mari kita lengkapi percakapan berikut dengan menggunakan kata tolong atau terima kasih. Bolehkah Beni membantu menyapu halaman, Bu? Boleh, terima kasih Beni. Sama-sama, Bu. Edo, tolong bersihkan jendela. Baik, Ayah. Terima kasih, Edo. Sama-sama, Ayah. Bolehkah Dayu membantu Ibu mencuci piring? Boleh, terima kasih, Dayu. Sama-sama, Bu. Anak-anak hebat, sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati.